lo bos. Lah kalau yang udah besar pol ya jutaan bos harganya. Kamu kalau merawatnya itu juga lama. Kalau pengen cepet ya tetap pakai obat, tapi yo piye yo. Marvaret.net. Oke, selamat malam. Selamat malam. Selamat pagi, bosku. Ojo lali ngopi, ojo lali ngaji. Nganu nih, ojo sampai keri, bos. Los. Rarawel. Enak, bang, kan? Rarawel. Oke, bos. Aku mau bahas tentang apa, ya? Anggrek tebu apa-apa ini, bos. Ini anggrek andalan ini, bos. Kak, jangan mengaku pecinta anggrek kalau kamu belum punya ini anggrek tebu, bos. Nah, anggrek tebu itu ada banyak, bos, macamnya. Anggrek tebu Kalimantan, Sumatera, sama Papua lah. Ini spesies, bos. Tahu spesies asli hutan Indonesia yang asri. Wih, suang rere omongan kue om jis ya. Lah, ini bos, tanaman ini itu tanaman mahal, bos, karena anggrek koleksi, bos. Anggrek koleksi itu anggrek yang diburu sama kolektor-kolektor bunga banyak banget. Anggrek ini bisa sampai tingginya segini. Waduh, anak kucing, rek. Tingginya sak kucing lah. Yuk, sak kucing. Tingginya bisa sampai 2 meter lebih. Dan bunganya besar-besar. Namanya anggrek tebu. Kamu browsing anggrek tebu. Seperti apalah ini. Anggrek tebu seperti ini. Kamu kalau menemukan di hutan, bawa pulang, bos. Auto kaya kamu, bos. Tapi lek bisa yo jangan di yang masih hidup di, nempel di pohon dan lain-lain. Lek bisa memang udah tebang, kamu menyelamatkannya dari kepunahan, ikut diambil gak apa-apa. Tapi lek kamu ngambil menek-menek sambil istilahnya suworo nyinggek-nyinggek dan lain-lain, mending jangan. Karena kenapa yo? Biarkan kelestarian atau ekosistem alam itu tetap terjaga dulu, bos. Biar gak, kamu sendiri gak dibully atau gak dianggit nyolong dan nyuri. Lah bisa didokumentasikan biar piye yo. Kamu punya bukti lah kalau mama itu walaupun bukan hutan lindung, Pak, aku ngambilnya seperti ini prosesnya, daripada ini mati kayak gini, kamu jelaskan mungkin kamu masih bisa lolos dan lain-lain. Tapi lek kamu memang niatnya nyuri di hutan lindung dan lain-lain yo gak ketemu, bos. Soalnya ini ya, bos. Segini ini piro yo? Yo, kalau aku terus terang ya, bos. Kalau ini aku dibeli orang 500.000 enggak tak lepas. Karena aku pengen merawat dari kecil. Nanti udah besar apa yo? Nanti kalau udah besar seperti apa pengen tahu aku. Ini soalnya ini Sumatera. Sumatera katanya kurang bagus ini model Sumatera. Aku dulu belinya murah juga, bos. Kecil segini. Nah, segini ya, seginilah ini loh kalau enggak salah. Ini 1 2 3. 1 2 ini gak ngetok rek. 1 2 sorry gak ngetok. 1 2 ini sama ini 3 batang kecil-kecil itu dulu 150. Nah, tinggal ngalikan. Ngono lho, bos. Lah kalau yang udah besar pol ya jutaan, bos, harganya. Kamu kalau merawatnya itu juga lama. Kalau pengen cepet ya tetap pakai obat, tapi yo piye yo. Kurang etis lah, soalnya kenapa tetap pakai obat, cuma jangan terlalu ngemopus banget. Soalnya kenapa, kalau kamu bukan penjual tanaman, pakai obat-obatan kayak gitu kadang-kadang sangat memberatkan di biaya perawatan kamu. Ngono lho, bos. Wis, biarkan apa adanya aja. Kamu taruh depan rumah, apalagi rumahmu, apa kok rumahmu, tanamanmu kurang terawat, auto banyak yang datang nanyain tanaman kayak gini. Ciri-cirinya kayak gini loh, bos. Ini anggrek tebu. Nama latinnya kalau nggak salah iku apa ya? Anggrek Marcopilo, Marcopilum sih. Iku loh. Kok lupa sih aku, bos. Saya tak eling-eling bentar.
anggrek apa ya jenengnya? Tak ilang-ilang dulu. Sing inget, langsung inget. Kamu kalau kasih kolom komentar aja namanya apa, lupa aku namanya. Anggrek macan itu anggrek Marcopile. Marcopilum, kok Marcopilum tuh? Marcopilum. Apa ya lupa aku, guys. Soalnya lama enggak bermain, enggak main-main sama teman-teman di grup-grup itu loh. Anggrek pemorah, lupa aku, bos. Daripada nanti makan durasi lah. Ini anggrek juga. Itu anggrek-anggrek tak selamatkan dari kepunahan juga, bos. Dari pohon jati ditebang, mau dibuat kayu bakar apa-apa. Tak apa ya, bos. Coba ya, dapat 6 kresek aku sama istri gue, enggak salah. Darah wajak, darah. Kok wajak sih, darah nanti lupa aku. Darah Malang pokoknya. Wis jelas terus pokoknya. Neng apa lagi ya? Dah itu aja ya, Mas Bro ya. Kalau dapat itu bawaan pulang. Nanti masalah perawatan kayak gitu tak bahas lagi ya, enggak apa-apa. Oh, bahas perawatan, perawatannya aja. Anggrek tebu. Media tanamnya ini anggrek tebu kalau masih kecil-kecil pakai sekam itu bagus, Bos. Atau kokopit sekam, kalau kokopit enggak tahu aku. Kalau sekam bagus, Bos. Kalau yang masih kecil, tapi kamu harus bisa mengatur penyiramannya. Kalau udah besar gini dikasih, ditaruh anu pot arang bat. Kalau nggak punya arang, batu bata itu bisa. Terus apa lagi ya, genteng dipecah-pecah itu bisa. Atau kamu tempelkan di tembok, tapi agak, kalau kamu kasih spons bekas biar nempel ya bisa, dan lain-lain lah. Kamu kemungkinan juga udah pinter. Udah gitu aja, Mas Bro ya. Jelali ngopi, jelali ngaji, nganune aja sampe keri, Bos ya. Los gak rewel. Jelali subscribe.